Seringnya aktivitas kunjungan luar kota yang dilakukan Bupati Trenggalek Emil Elistianto Dardak dipermasalahkan oleh GMNI Trenggalek hingga dilaporkannya ke kantor DPRD Kabupaten Trenggalek. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Trenggalek memastikan bahwa kunjungan Bupati tersebut sudah sesuai peraturan dan tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang Bupati Trenggalek. GMNI Kabupaten Trenggalek menilai bahwa kunjungan luar kota yang dilakukan Bupati Trenggalek selama ini bukan hanya dalam rangkaian kepentingan dinas saja. Jika hal tersebut terus terjadi, dikhawatirkan bisa meneledorkan tugas utamanya di wilayah Kabupaten Trenggalek. Tindakan kami sebenarnya ingin ketemu Bapak Ketua Dewan, yang pertama adalah mendesak Bapak Ketua Dewan Kabupaten Trenggalek untuk memanggil Bapak Bupati Trenggalek, yang mana kami menduga banyak dugaan keras bahwa banyak aktivitas Bapak Bupati di luar daerah secara non-kedinasan, yang mana foto-foto, bukti-bukti foto, SK dan lain sebagainya sudah ada terlampir. Sementara itu, Kabak Humas Pemkab Trenggalek Triadi menerangkan bahwa kunjungan luar kota yang dilakukan Bupati Trenggalek selama ini tidak hanya sekejar bepergian tanpa prosedur. Pasalnya setiap kunjungan luar kota yang dilakukan Bupati selalu dibarengi dengan surat undangan maupun surat tugas dan sudah sesuai dengan prosedur. Selain itu, kegiatan luar kota Bupati ini juga tidak mengganggu kewajibannya dalam mengemban tugas sebagai Bupati di Trenggalek. Tentunya Pak Bupati atau Kepala Daerah pergi atau meninggalkan tempat kedinasan, tentunya beliau memiliki mekanisme prosedur perizinan. Jadi kalau misalkan beliau berada di luar kota, berarti beliau ini juga sudah mengajukan prosedur perizinan yang harus dilalui. Contohnya misalkan beliau sebagai diminta untuk menjadi juru kampanye. Ini diatur mekanismenya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dari pantauan Kabak Humas, kunjungan kerja Bupati Trenggalek di luar kota selama ini justru dinilai banyak manfaatnya dalam mengembangkan jaringan demi pembangunan Trenggalek yang lebih baik. Pasalnya dari berbagai kunjungan tersebut, Bupati sekaligus mempromosikan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Trenggalek.